kereta baru bawah RM100,000 Malaysia yang berbaloi dibeli. Pemilihan kereta, percaya tak cakap saya, 90% daripada pembeli akan tengok pada faktor harga berbanding segmen kereta. Dalam pengalaman saya dalam bidang jual beli kereta ni, belum pernah saya jumpa lagi orang masuk ke dalam showroom kemudian tanya apakah kereta SUV ataupun kereta sedan segmen C yang ada dalam showroom. Kebanyakan yang akan beli kereta semua akan tanya berapakah harga kereta, berapakah diskaun, berapakah bayaran bulanan. Jadi faktor sebenar pembelian kereta adalah daripada faktor harga. Dan kali ini saya akan senaraikan 5 kereta daripada julat harga RM50,000 Malaysia hingga ke RM100,000 Malaysia. Tapi sebelum tu, bagi yang baru saja terjumpa channel saya dan berminat dengan review-review kereta dan juga info yang ada dalam pasaran automotif Malaysia, boleh tekan butang subscribe di bawah. Okay, jom check it out. Untuk harga kereta daripada RM40,000 hingga ke RM60,000, cuma ada kereta tempatan Proton dan juga Pro 2. Proton ada Proton Saga, Proton Iris dan juga Proton Persona. Dan untuk Pro 2 ada Pro 2 Axia, Pro 2 Beza dan juga Pro 2 MyV. Dan semestinya dalam julat harga ni saya akan pilih Pro 2 MyV. Untuk Pro 2 MyV, harga daripada RM42,000 hingga ke RM52,000 dan bulanan boleh dapat daripada RM500 hingga ke RM600 sebulan. Kalau nak cerita pasal MyV ni, memang tak perlu nak cerita banyak lah. Kereta ni adalah kereta yang paling popular dalam Malaysia dan digelar King of Highway. Kemudian, MyV ada resale value yang baik dan sesuai untuk golongan pembeli kereta yang pertama. Kebiasaannya, pembeli kereta bawah daripada RM60,000 ni adalah kereta yang pertama. Dan kemudian, untuk second car, dia pasti akan pilih kereta non-national harga atas daripada RM70,000. Untuk MyV ni, second value dia adalah lebih baik berbanding dengan kereta-kereta yang lain dalam harga yang sama. Dan bagi saya, memang ramai akan setuju MyV adalah kereta yang terbaik daripada harga RM40,000 hingga ke RM60,000 Malaysia. Okey, untuk harga daripada RM60,000 hingga ke RM70,000 Malaysia adalah daripada golongan tangga gaji RM2,000 ke atas. Kebiasaannya, golongan pembeli ni gaji daripada RM2,000 hingga ke RM3,000 dan bulanan boleh dapat daripada RM600 hingga ke RM700 sahaja sebulan. Dan untuk range harga ni memang tak ada banyak kereta pun. Yang ada cuma ada Proton Exora dan juga Pro 2 Activa. Dan sebenarnya saya akan pilih Pro 2 Activa sebagai kereta yang terbaik dalam julat harga RM60,000 hingga ke RM70,000. Kalau dulu Proton ada Proton Preve untuk sedan segmen C dalam julat harga ni, tapi sekarang Proton dah tak ada sedan segmen C. Dan harapnya Proton akan letak sedan segmen C dengan harga yang lebih kompetitif. Dan sebab apa Pro 2 terus jadi penjualan nombor 1 dalam Malaysia? Sebabnya majoriti rakyat Malaysia mahukan kereta mampu milik dan Pro 2 Activa adalah jawapannya. SUV paling mampu milik dengan safety features yang canggih sama macam kereta mahal. Malahan safety features ni tak ada pada kereta-kereta harga atas daripada RM100,000 pun. Dan tak terkejut pun kalau Pro 2 Activa akan mengatasi penjualan Pro 2 MyV dan akan jadi kereta paling laris dalam pasaran pada tahun 2021 ni. Range harga ni adalah daripada golongan gaji RM2,500 ke atas. Dan kebiasaannya daripada pengalaman saya, orang bujang gaji RM2,500 ke atas akan pilih kereta non-national. Untuk harga daripada RM70,000 hingga ke RM80,000 ni, yang paling relevan adalah Honda Jazz. Tapi Honda Jazz akan stop produksi dan akan digantikan dengan Honda City Hatchback. Dan saingannya yang lain adalah harga yang sama adalah Pro 2 Arus. Dan saya akan pilih Pro 2 Arus untuk kereta paling berbaloi dibeli daripada harga RM70,000 hingga ke RM80,000. Kalau kita tengok daripada aspek majoriti pun, majoriti rakyat Malaysia golongan B40 akan pilih Pro 2 Arus ni. Pro 2 Arus ni memang sangat sesuai untuk golongan yang dah berkahwin dengan tangga gaji RM2,500 ke atas. Tetapi kalau yang dah berkahwin tu gaji combined income RM2,500 ke atas, dah boleh pilih untuk kereta segmen lain yang harga RM100,000 ke atas. Dan dalam range harga ni pun, Pro 2 Arus je yang datang dengan variant full spec berbanding yang lain. Untuk Pro 2 Arus siap datang dengan safety features ASA 2.0 lagi.
Dan bagi saya, produk Arus adalah kereta yang paling berbaloi dibeli daripada harga RM70,000 hingga ke RM80,000 Malaysia. Kalau nak dibandingkan dengan SUV 7 seater yang lain pun, macam Mitsubishi Xpander, Honda BRV dan juga Toyota Rush, produk Arus ni masih berbaloi dibeli. Okey, kita beralih pula kepada kereta non-national mampu milik. Untuk range harga ni, banyak kereta Jepun yang popular. Macam Honda City, Honda Jazz, Honda BRV, Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza dan juga Nissan Almera. Dalam range harga ni, saya akan pilih Honda City. Bagi yang belum tahu, sebelum ni saya pernah jadi sales advisor Honda. Dan dari pengalaman saya, Honda City menang dari segi practicality dan juga performance. Kalau nak dibandingkan dari segi safety features, Toyota Vios menang. Cuma mentaliti kita dah terbiasa terdedah dengan horsepower dan juga torque yang tinggi. Dan semestinya untuk horsepower dan torque, Honda City lebih tinggi daripada Toyota Vios dan juga Nissan Almera. Dan lagi satu comparison yang orang akan buat adalah dari boot space. Untuk kereta sedan, boot space adalah yang paling diutamakan. Untuk Honda City, boot space adalah lebih besar daripada Toyota Vios dan juga Nissan Almera. Tapi kalau tanya daripada pendapat saya, untuk enjin yang reliable, Toyota Vios. Untuk design yang modern, Nissan Almera. Dan practicality, Honda City. Okey, untuk range harga ni, saya akan pilih Proton X50. Korang jangan ingat saya pembatak Produa pula kan. Asyik Produa je. Okay, untuk Proton, saya pilih Proton X50. Saya ni pun dulu adalah peminat Tempro masa zaman motorsport. Siapa yang kenal saya dengan Satriano Casco tahulah. Dan saya juga pernah bekerja di Proton COE sebagai marketing executive untuk Proton Commerce. Okey, macam dah lari topik pula kan. Okay, Proton X50 ni adalah SUV yang premium dan dijual pada harga yang kompetitif. Dan dalam julat harga ni pun tak banyak kereta yang ada. Yang ada Mitsubishi Xpander, Nissan Almera untuk full spec, Toyota Vios GRS, Toyota Rush dan juga Proton X70 yang low spec. Dan untuk Proton X10, ambil yang spec premium, harga RM96,000 tu pun dah berbaloi dah. Untuk bulanan, tak sampai pun RM1,000 Malaysia. Bulanan kalau dengan down payment 10%, lebih kurang dalam RM900 lebih sebulan. Dan untuk tangga gaji kereta RM90,000 ni adalah daripada RM3,500 ke atas. Untuk gaji-gaji macam ni, RM3,500, RM4,000, RM4,500, ada banyak pilihan untuk kereta atas daripada RM100,000 Malaysia. Dan saya akan sambung untuk kereta harga RM100,000 Malaysia hingga ke RM150,000 Malaysia dalam next video yang seterusnya. Okey, diharap info-info ini dapat memberi manfaat kepada korang dalam pemilihan kereta baru. Okey, untuk next video saya akan kongsikan untuk golongan M40 dan juga golongan T40. Right, saya Joe Bashir, info otomotif anda. Assalamualaikum. Ciao.